Kira dapat ikan, eh ternyata tapi ini kayak ikan loh. Tuh kan ikan. Assalamualaikum barudak. Berjumpa lagi di video Raja Abah. Semoga video Raja Abah ini menemui kalian dengan keadaan sehat walafiat, sehat materinya juga. Seperti biasa, Abah akan reaction lagi video-video lucu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Yuk kita mulai. Suaminya sampai bengong. Oh, iya. Jadi berapa semua, Pak? 150.000, Bu. Berarti? Selesaikan cepat. Iya, halo, Pak. Iya, barangnya ini hari dikirim, Pak, ya? Iya. Iya, dikirim ini hari, Pak. Iya. Barangnya. Iya, iya. Ada 3 koli, Pak. Iya, Pak. Iya. Sayang, kita nggak merasa aneh. Iya. Kayaknya kelebihan uangnya. Harusnya kan kembalinya teh 50. Tadi uangnya kan 200.000, harganya 150.000. Tapi kembaliannya 150.000, harusnya 50.000. Ini biar nih, tidak tahu sih raja kita itu ayam. Nih, saya enggak boleh begitu. Kita enggak boleh kayak bohong. Ayam dia sayang, kita harus jujur. Kembalikan nih deh uangnya. Bagusnya sifatnya tahu istri kok ayam. Kembalikan nih saya empatnya. Ya ibu bapak maaf, ada yang saya bisa bantu? Ternyata tadinya suaminya pengen ambil aja duitnya, tapi istrinya ini orang jujur. Saya bangga sama kita. Iya, uang kok kurang kembaliannya, Pak. Kurang berapa, Bu? Kurang 100.000. Ini, Bu, ya? Iya, Pak. Kirain istrinya tuh orang jujur, ternyata dia lebih parah ini. Awalnya si cowoknya itu kayak yang enak. Saya juga sampai ngiler. Anjir, itu salah ya. Bumi goreng jumbo, anjir, ini jadi badam. Oh, lima unlimited. Mari, gak bisa. Mie goreng jumbo, minyak sedikit tetap sepiring sih kalau minyak. Cuman ini nih yang masalah, minyaknya sama kecapnya bakalan penuh tuh piring. Sampai bingung lihat si abang ininya. Anjing itu salah ya. Mau mie goreng jumbo anjing ini jadi badam. Oh, gimana unlimited? Unlimited. Mari kita pesen. Goblok ya, Pak, unlimited katanya. Kebalik, Pak. Nah, ini apanya yang kebalik nih? Adeknya atau gimana? Kita simak aja dulu. Ternyata bulu matanya yang kebalik, jadi gini, melengkung gini, kayak apaan, kayak pagar ini, pagar apa namanya, kayak pagar kecamatan. Coba perhatiin lagi deh. Bukan gini, jadi gini. Kayak gini, jadi gini.
tidur. Permainan apaan nih, Neng? Sampai aduh, kayak enggak ada lagi nih. Tapi kocak. Ini yang pas yang gendut ini nih kita ngeri. Pantesan di captionnya untungnya yang sebelah enggak jantungan. Perhatiin deh si ibu yang pakai kerudung hitam, yang pakai kacamata nih ekspresinya. Kasian banget si ibunya. Nyakitin semua, panjang banget. Tadi kentut panjang banget. Iya, kentut itu kan gas. Kalau kentutnya kebanyakan, abangnya nyalain api, ya udah dia kebakaran rumahnya deh. Niatnya cuma lihat, malah jadi mandi. Oh, mantap. Oh, ternyata dia nih si teteh yang baju merah ngeliatin ininya, apa itu namanya, permainan apa ini, roller coaster apa yang ngelewatin air. Dah keguyur deh. Kurang. Udah kalau kurang. Ini video ini cocok buat kalian yang gajinya kurang. Jadi nanti Kak kirim aja video ini ke bosnya. Ketemu sama kawan-kawanku, mak minta izin lanjutkan pengajian kembali. Ini maksudnya panah ini apaan ya? Aduh, penasaran nih. Ma, tolong izinin belajar. Woi woi woi. Ini yang mogok sebenarnya yang mana? Yang ininya yang jatuh di step, si bapaknya pengen di stepin nih. Tapi yang jatuhnya yang belakang. Si bapaknya kalem-kalem aja. Wah, parah ini. Parah ini yang lagi tidur dikasih jeruk lemon. Coba kita lihat ekspresinya bakalan kayak gimana ini. Kayak yang jadi yang itu. Kebangun dia. Dikira dapat ikan, ternyata. Tapi ini kayak ikan loh.
Tuh kan ikan. Digigit ular. Kita lihat sekali lagi hidungnya ini. Terus ditarik ular sama temennya. Coba lain lagi. Ikan. Ditarik. Jatuh, ini pasti sakit banget atuh. Ih. Seperti biasa begadang sampai pagi, jangan jagain bumi paginya tidur sampai sore. Hah? Oh, santri tidur di lapangan. Wow. Oh iya, ini pasti kesemutan kakinya. Saya juga pernah ngalamin loh tidur, cuman saya nggak di lapangan kayak gini. Tidur. Pas ini saya lagi jagain kios, tidur, pas ada yang konsumen yang datang, saya otomatis berdiri langsung kakinya tuh nggak bisa tegak gitu, langsung jatuh kayak gini. Cuman ini si LA ini malu deh. Udah mah para santri-santri cewek nih bubaran pasti malu ini. Ya udahlah ya berdak, sampai di sini aja dulu sesi video Abah kali ini. Jangan lupa di like videonya biar Abah tambah semangat dan subscribe juga channelnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga yang udah nonton video Abah dari awal dan udah like videonya, semoga dimurahkan rezekinya dan disehatkan dan dipanjang umurkan. Amin. Oke, sekian dulu video dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.